Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arbi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Rabbi a'udzika min hamazati syayatin wa a'udzika rabbi ayyamdurun. Amma ba'du. Pak Haji Andre, bisa dijelaskan lagi mengenai masalah ukuran dua kulah ya. Tadi intinya kalau dua kulah itu kan dua kulahnya dari dua hasta itu artinya segini lagi satu hasta. Jadi satu hasta itu sesuai dengan penjelasan kamus bahasa Indonesia tadi adalah ukuran dari siku sampai ke ujung jari tengah. Ya, jari tengah. Itu namanya satu hasta. Ya. Ya, kalau dua hasta ya berarti dua kali lipat. Ya. Ya. Tinggal mengalikan ya. Tinggal mengalikan. Karena ada yang 1/4, ada yang 1/7 kan ya. Tinggal ukurannya diukur dari sini ya. Cuman ukuran hasta ini kan beda-beda bagi. Ya, ya tentunya yang dilihat ini standarnya pakai ukuran saya atau ukuran siapa? Yang dilihat biasanya dalam kitab fikih itu rojulun mu'tadil. Gitu. Rojulun mu'tadil itu artinya mutawasit ya, laki-laki yang sedang, ya. Tidak terlalu tinggi, tidak yang terlalu pendek, ya. yang lumrah. Ya, yang sedangnya itu berapa? Ya. Ya, itu sebagai ukuran nanti dalam menghitung atau mengukur. Ya, saya kira di dalam kitab Fiqhul Wadih ini kayaknya lebih simpel ya. Jadi beliau mengatakan pengarang itu bahwa tuluha biro'un warubun wa arduha wa umtuha kazali. Jadi panjangnya itu kalau misalnya ada punya bak ya, panjangnya sehasta 1/4. Berarti tinggal nambah dari siku ke sini, kira-kira sampai sinilah panjangnya. Yang kedua, wa arduha wa amtuha kazalik, ya, kemudian lebar dan dalamnya sama-sama 1 hasta 1/4. Autuluha wa arduha wa amtuha, ya, sitina sentimetron, atau misalnya kalau misalnya pakai senti aja lah, kalau misalnya tadi Pak Andre kan untuk mengukur pakai hasta mungkin agak repot gitu ya, atau manusianya juga mungkin ada beda-beda antara yang pendek dengan yang tinggi ya, pakai yang meteran posir, yang towil ya. Nah, pakai meteran, nah di meterin aja ya. Jadi panjang ya, 60 cm. Panjang ya 60 cm, kemudian lebar 60 cm, dan dalam 60 cm. Itu yang udah konkret ya? Udah konkret, dua kulah. Yeah. Kalau pakai liter, di sini dikatakan ya 216 liter. Yeah. Tapi jarang ada yang naker, Pak. Tapi jarang, nakerin. Biasanya dikasih di sentiannya jadi lebih praktis gitu. Berarti kalau zaman modern sekarang kan umumnya yang kulah-kulah ini udah jarang dipakai ya, Pak. Iya. Karena zaman ini udah pakai keran. Pakai keran. Pencet itu langsung kerannya mancur gitu ya. Umumnya sekarang kalau ada yang kulah itu yang saya lihat kan pesantren-pesantren yang dulu-dulu dulu kan masih pakai bak gitu ya. Tuh. Jadi bahkan bukan dua kulah lagi tuh ya. Yang bak bahkan santri, sebelum ya ke masjid itu biasanya ada kolam dulu. Iya. Pakai wudhu sebelum masuk masjid gitu. Nah kadang-kadang dulu itu ada. Iya. Nah pertanyaannya, pertanyaannya lebih abdul mana lagi antara yang dua kulah itu dengan yang pakai keran? Ya, yeah. Ini bicara masalah jawabannya begini. Ya, mengenai masalah ya, ditanya Abdul tadi ya. Yang jelas dalam kitab fikih ini untuk hanya menyatakan tentang kesahan gitu ya, kesahan ibadah bahwa kalau dua kulah itu bisa dikobok gitu ya. Misalnya ketika kita habis kumur-kumur bisa ke situ lagi, ya itu kena airnya dua kulah udah banyak. Tapi kalau air kurang dua kulah nggak bisa seperti itu, nggak sah ya. Itu untuk menyatakan kebolehan atau kesahan dalam masalah berwudu atau mandi. Nah tentang sekarang pertanyaannya ya, abdol mana antara misalnya di bak yang ya dua kulah tadi dengan yang air keran. Nah kalau kita misalnya kita melihat kalau di air dua kulah tadi misalnya
ada bekas kita wudu ke situ lagi, ada kotoran-kotoran mungkin ada keringat dan sebagainya ke situ lagi, kemudian kumur-kumur ada ke situ misalnya. Dibandingkan dengan di keran yang masih murni, ya tentu kita melihat kalau dilihat dari segi higienisnya, kebersihannya, kebersihannya kita melihat di keran inilah kayaknya lebih terjamin dilihat dari kebersihan ya, airnya. Kalau bicara Abdul ya, tapi kalau bicara keulamaan, sahnya kesahannya sah, kedua-duanya sah, baik. Asalkan sudah dua kulah tadi. Baik, terima kasih Pak Gili, sama-sama. Ya pemirsa, saya kira tentang kulah ya sudah paham ya, ya mudah-mudahan ini bisa dicerna dan memang jawabannya sekarang zaman keran ya Pak Gili. Tapi biasanya yang di kampung-kampung masih ada Pak Gili. Iya, iya masih ada, masih ada. Makanya di jadi memang 60 cm itu insya Allah dua kula. Terima kasih Pak Gili. Ya. Ya baik pemirsa, mudah-mudahan ini jadi pencerahan ilmu yang disampaikan oleh murid kita dan kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan sehat dan umur panjang ya pemirsa. Amin. Terutama guru kita, murid kita. Amin. Mudah-mudahan sehat terus, ya, kemudian panjang umur dan insya Allah bisa menyampaikan apa yang selain juga pada kita semua insya Allah. Selain sehat dan banyak umur juga diberikan kemurahan rezeki. Rezeki itu biasanya kalau udah menyampaikan ilmu rezeki jalan sendiri Pak Gili. Insya Allah mudah-mudahan. Udah mengal, dunia udah mengikut sendiri biasanya. Biasanya begitu. Makanya amin, amin. Dulu Nabi Sulaiman ketika disuruh milih antara kerajaan, harta dan ilmu, ternyata kan milihnya ilmu. Ilmu. Akhirnya selain ilmu, ilmu juga beliau kerajaan dan masalah harta diberikan. Diberikan. Nah, mudah-mudahan kita pun dengan ilmu Allah berikan, yang lain-lainnya akan mengikuti. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Gili. Ya. Pemirsa, saya kira cukup kajian kita hari ini. Kita jumpa kembali pada kajian berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.